kedatangan tamu anak-anak kita belum lagi di Kota Sigi aja. Yuk kita lihat apa yang kita lakukan. Halo teman-teman. Ayo. Dari mana kalian? Lampung, Lampung, Lampung aja. Dari mana? Dari mana? Lampung. Hah? Lampung. Lampung. Ya. Wah. Ini lagi ngapain kalian? Mogok, Bang. Hah? Mogok. Mogok. Iya. Mogok kenapa? Sepinya patah. Hah? Sepinya patah. Apanya? Sepi. Sepinya patah. Ya, iya. Jadi kalau seandainya ini mogok, gimana kalian ini untuk pulang ke mana tadi? Lampung. Ke Lampung. Hah? Gak pulang-pulang? Wah, Allah. Gak, yang rusaknya mananya yang rusak? Ini om, lubang ini. Lubangnya? Oke, ini juga. Yang mana, yang mana? Boleh, kenapa? Mau kita yang mana? Itu, kenapa lubangnya? Ini udah selek, itu. Gak, ini apanya? Vespa atau ini? Apa, CB ini? Vespa. Yang udah dimodifikasi ya? Ya. Ya. Ya teman-teman, ini kita lihat ini ya. Di Vespa tapi ada engine minyaknya. Seperti ini udah mereka modif. Jadi yang rusaknya di yang itu. Yang jadi solusinya gimana nih? Ya. Belum tahu ini. Hah? Belum tahu gimana ini duit dulu buat beli jalannya. Cari duit gimana cari duitnya? Ngamen. Ngamen? Punya kita enggak kalian? Hilang. Hah? Hilang. Hilang. Gimana hilang? Di Indrapura. Hah? Di Indrapura. Gimana Indrapura tuh? Sumatera Utara? Ya, apa? Sumatera Utara. Oh, bukan di Aceh lah hilang kan? Bukan. Kalau insya Allah kalau kita di Aceh ini orang-orang Aceh orang baik-baik semua lah. Yang enggak, kalian kalau rusak seperti ini bisa perbaiki enggak? Memang. Alhamdulillah dikit-dikit bisa. Enggak. Memang montir enggak? Ya, ya. Iya, dikit-dikit. Tahu dikit-dikit. Hah? Tahu dikit-dikit. Udah berapa kali ini mogok yang kayak gini? Udah buat aja enggak apa-apa, silakan ya. Oh, apa buat aja? Kali. Banyak kali, oh. Wah, berapa kali? Enggak kehitung dan sering, oh. Sering. Dari Lampung ke Aceh itu berapa kali rusak? Enggak itu 5 kalian lebih. Hah? 5 kalian lebih. 5 kalian lebih. Solusinya gimana tuh? Ya, nyambung. Ini teman-teman nih. Nampaknya mereka kalau ini mau motor atau apa ini ya. Jadi yang jelas mereka nggak pulang ya? Nggak pulang? Nggak pulang. Ini motor kawannya. Mas, ngomong-ngomong siapa namanya? Andre. Andre? Iya. Yang ini? Sandi. Satu, Sandi, satu kampung nggak kalian ya? Beda. Beda kampung? Tapi Lampungnya sama? Beda, dia Lampung Timur, aku Lampung Utara. Lampung Utara, iya. Dia berarti Lampung Timur? Lampung Timur. Yang ini? Oh. Di mana ya? Dari mana ya? Hah? Lampung Timur. Lampung Timur? Itu lagi ngapain om? Pasang spul om. Pasang spul? Iya. Bisa? Bisa om. Anak montir ya? Iya. Hah? Iya. Oh, dia anak montir? Iya. Yang mobil. Motor mobil. Oh, berarti inilah yang ini apa? Yang jadi andalan kalian lah. Yang suku. Hah? Kepala suku. Oh, kepala suku. Namanya siapa kepala sukunya? Arya om. Arya. Iya. Ini lagi buat spool, lagi pasang spool. Anak-anak Vespa Extreme ini, kalau untuk Vespa yang rusak. Mereka masih bisa memperbaiki sendiri mereka karena hampir rata-rata mereka itu punya skill untuk memperbaiki
Vespa. Udah berapa hari di sini? Di sini? Baru kemarin dong. Baru kemarin? Iya. Sandi udah berapa hari? Sama Rika? Apa? Sama Rika. Oke, berarti Sandi sama yang ini satu rombongan? Iya. Satu rombongan ya? Dari Lampung. Baru pulang dari mana kalian? Dari Sabang. Dari Sabang? Enggak, kenapa kalian nekat banget itu ke Sabang dengan motor seperti ini, dengan Vespa seperti ini? Hah? Pengalaman. Apa yang kalian cari selain pengalaman? Dari saudara. Dari saudara. Ya. Yang lain? Ya. Biar tahu Indonesia. Ya buat terus aja dulu nih, buat aja. Buat aja nggak apa-apa. Buat aja dulu. Ya. Kalian udah makan nggak? Hah? Belum makan? Ini lagi mereka perbaiki Vespa yang mogok. Enggak. Kesan Anda dengan Aceh hari ini gimana? Kesan Anda dengan Aceh hari ini gimana? Ya gini lah, menghadap lah Sandi sini. Hah? Gimana dengan Aceh hari ini? Ya enak lah om, saya. Hah? Enak. Apanya enak? Orangnya baik-baik, pemandangannya juga indah. Selain orang Aceh orangnya baik-baik, pemandangannya indah, apa lagi? Pernah nggak kalian di sini? Misalnya apa pengalaman dengan orang Aceh? Ya, diajakin makan, itu sering om kemarin. Enggak, dikasih makan sama orang Aceh. Luar biasa. Oke teman-teman, yuk kita review satu lagi Vespa. Ini tanduk apa ini? Tanduk domba. Dari mana dapatnya? Cianjur. Domba ya? Iya. Ini romba-romba ini tuh apa nih? Ngelap. Hah? Ngelap. Biasanya kena oli lap. Oh, ngelap. Oh, untuk ngelap ini. Oh, ya. Yang ini apa? Untuk bekal semua nih? Ya, baju-baju. Ini bendera dapat dari mana? Oh iya. Ini pernah mogok enggak nih? Pernah mogok juga? Apa mogok aja terus? Mogok aja terus dengan ini ya? Ya om. Jadi kalian belum makan ya? Siapa kepala sukunya? Kepala yang paling besar ini. Oke teman-teman, inilah kisah yang paling menyedihkan bagi anak-anak Vespa ini ketika Vespanya mogok. Inilah suka dukanya mereka dalam perjalanan menuju Aceh dan kembali ke Lampung, teman-teman. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Ismail Channel. Ini saya lagi bersama dengan teman-teman anak-anak Vespa Extreme dari Lampung yang mogok. Kita udah ngasih mereka untuk uang makan, sekedar uang makan. Mereka bisa bertahan di
sini dan di dalam perjalanan nanti. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Ismail Channel. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.